Ganda putra Indonesia, Leo Roli Karnando dan Daniel Martin, mengaku tak menyangka bisa menjadi juara di ajang Thailand Master 2023. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Leo Daniel berhasil meraih gelar di turnamen BWF World Super 300 itu usai mengalahkan pasangan Taiwan, Su Ching Heng Ye Hong Wei. Bertanding di Nimi Buter Arena, Bangkok, Minggu, tanggal 5 Februari tahun 2023, pasangan berjuluk The Babies itu mampu menang dua game langsung 21-16 dan 21-17 dalam tempo 41 menit. Gelar di Thailand Master 2023 menjadi gelar kedua secara beruntun yang diraih Leo Daniel setelah pekan lalu mereka menjadi juara di Indonesia Master 2023. Selepas pertandingan, Leo Daniel pun bersyukur mereka bisa menjadi juara di Thailand Master 2023 meski tampil dengan kondisi yang kurang fit. Alhamdulillah bisa kembali juara. Dari awal kami hanya bertanding dan bermain baik saja. Tidak memikirkan soal juara di Thailand Master ini, ucap Leo. Ini karena kondisi kami juga belum fit banget sejak menjadi juara di Indonesia Master lalu. Saya juga masih agak flu, imbuhnya. Senada dengan rekannya, Daniel juga mengaku dirinya masih merasa sakit di kaki. Tapi dia menuturkan bertekad tetap tampil nekat seolah tak ada sakit yang dirasakannya. Dengan kaki sakit, saya hanya main nekat saja. Saya melupakan soal sakit kaki saya. Saya main seolah tidak ada yang sakit saja, kata Daniel. Keduanya senang karena kerja keras mereka terbayarkan setelah meraih gelar juara. Pada awalnya saya tidak menyangka akan bisa kembali juara di Thailand. Main di sini saya hanya fokus dan main baik dari pertandingan ke pertandingan saja. Ternyata usaha keras saya dan Leo tidak sia-sia, ucap Daniel. Kemenangan ini tentu menjadi penambah semangat bagi kami. Setelah merebut gelar juara di Thailand, saya tidak boleh sombong. Sebaliknya harus lebih giat berlatih lagi karena masih banyak kejuaraan di depan, pungkas Leo.